terus suara teriakan dari luar tuh kan. Aku nyamperin. Astaga! Aku keseleo, Bo, tadi dari sini. Hah? Iya, keseleo. Keseleo kesandung apa? Harapan? Kato. Berarti lu, berarti penghuni rumah ini gak suka sama keadaan lu. Gak suka sama apa, orang kesini aku juga ngurusin rumah. Udah, assalamualaikum belum? Udah tadi. Karena rumah ini tuh hanya untuk orang yang baik. Huh? Emang aku kurang baik? Kalau gak baik gak mungkin bertahan sama bos lama. Makanya lu jatuh kan? Waduh, harus gimana dong ini kamen? Enggak kan gini, Neng. Aku tuh tadi, kan waktu itu pernah aku nitip kamarku di atas tuh udah pas dengan keinginan aku. Enggak, aku kan bilang sama arsiteknya waktu itu. Terus udah dilihat? Udah dilihat. Terus ternyata gimana? Masih kurang. Enggak tahu bos tuh maunya seperti apa. Kurang lagi, kurang lagi? Kurang. Apanya lagi yang kurang? Lu request apaan? Request? Lu gak ada kamar di rumah ini. Kamar aku ada, kan aku minta waktu itu. Masa apa bos mau ditaruh di garasi, di bawah? Gak bisa, men. Katanya ada, kemarin ada, no, di pagar. Tuh, di sini nih, bos. Masa di situ, kan aku mintanya di atas, paling atas lah, ah. Gak bisa, men. Gak bisa, sorry. Aduh. Ya. Aduh, ya ampun. Lagian ini rumah segede gini, masa kamar buat dia gak ada sih, ah? Satu bisa aja. Ini segede gini rumahnya nih, ah. Gak ini tahu. Gedenya berapa sih? Udah ada liftnya segala. Kalau sampai panjang sana, 2000. Wow. Itu semua disebut sultan, ya? Ini baru yang di sini, belum tempat lain. Waduh, apanya itu yang tempat lain? Rumahnya. Oh, rumahnya. Ternyata si Mary tuh ngecek-ngecek rumah gua, dia mau ngetekin kamarnya dia. Enak aja, kalau itu kan rumah privacy, itu bener-bener buat rumah gua, bukan buat siapa-siapa. Pusing gue. Lu jatuh ya tadi ya? Berarti iya, itu tandanya di rumah ini gak ada lu kamar di sini. Kalau gak kamar lu di sini. Terus gimana dong dia? Nih. Katanya mau dimasukin ke botol. Enggak, ini aja nih. Yang mana? Ini kan kamar penjaga sini, masa aku? Ini di sini, tuh. Widih. Oh yaudah, enggak apa-apa, aku di sini aja nanti, bos. Iya, lu di sini. Ya, katanya yang di depan, yang pakai triplek. Enggak, ini aja di sini, enggak apa-apa. Tapi bos, kalau butuh apa-apa, jangan manggil-manggil aku lagi ya. Tuh. Oh, ngancam. Dia sekarang udah bisa endor sendiri. Oh. Kan dia udah jadi brand ambassador sendiri. Kalau di sini kan nggak kedengeran. Kalau di dalam sini kan kedengeran, ya bener nggak, Nek? Lo tau nggak sih, satu-satunya bintang tamu di program gue yang asisten itu cuma Kameri. Yang bisa terkenal ngalahin bosnya. Kameri. Dia tulis besar banget di Kameri. Aduh. Ini akhirnya bos tuh ditunjukin kamar yang di dekat persatpam, ya udahlah nggak apa-apa, yang penting ada buat nggak kehujanan, singgah di situ. Toh kalau di tempat bosku di persatpam itu pasti ada fasilitasnya kayak di rumah, ada TV, pasti ada AC, ada apa, semuanya lengkap. Ini kan ya kan dari tadi kan gue sebenarnya kesini tuh mau ngomongin bisnis tuh karena sama Kak Gigi. Cuman tuh masalahnya Kak Gigi tadi kan pergi, nah ini kan kita jadi ngeliat-ngeliat rumah nih. Sebetulnya gue juga lagi bangun rumah. Lagi bangun rumah? Lagi bangun rumah. Dimana? Nah itu rumah ada di Ampera. Nah itu kan kalau misalnya rumah segede gini, seluas ini, nah itu tuh lo perlu berapa lama waktu ngebangunnya? Kok gue lama banget ngebangunnya kagak jadi-jadi? Ini juga lama, ini karena kalau ini rumahnya butuh estetika yang luar biasa. Oh, bukan ini butuh endorse? Nah, itu juga sambil nunggu ya. Ini sambil nunggu endorse. Nanti ini jadi rumah sebelah itu yang ada ATM, mau bangun juga. Itu mau dibangun rumah lagi? Iya, jadi nyambung dari sini ke sana, ujung, nanti kayak membelok kiri. Terus yang nempatin siapa ya? Enggak, ini buat kerajaan Nagita Slavina. Wow. Kalau aku kan semua buat istri. Buat istri? Kalau aku mah. Enggak banyak tapi kan istrinya? Enggak, satu aja. Tapi ini mobil lu bagus. Bagus, iya kayaknya kalau mau dibagusin lagi juga bisa sih. Enggak, mobil lu bagus sih, mobil lu mahal. Enggak sih, masih nyicil nih. Ini masih nyicil, lu iya. Nyicil sendiri? Enggak. Ada yang nyetirin. Ah, jadinya ada cowok di mobilnya. Emang cowok yang nyetirin. Wah, ini cowok nih. Cowoknya lo, kamu cowoknya Selin ya? Bukan. Ini si Boy, ya. Ini si Boy. Ya udah deh, kalau gitu thank you ya, ya. Makasih, ya. Makasih banyak. Udah main-main ke rumah aku ya. Thank you, salam buat Gigi ya. Salam buat Ariel, nanti aku salamnya ya. Dia kamu dia seneng loh. Aku pusing, aku jadi malu tau. Marcel sama Mary aja gantengan Mary. Kan lagi bangun rumah, nanti sama bos katanya ditinggiin lagi rumahnya. Ih, bener. Rumah aku ditinggiin lagi. Iya, katanya mau itu, mau ngasih kolam renang. Katanya mau bikinin. Ya, gampang itu. Iya, bener. Iya, masa aku gak dikasih kolam renang? Ada gak yang dikasih kolam renang siapa gak? Ada. Kamu mau dikasih kolam renang? Aku, emang ya? Rumahnya kamu udah ada belum tempatnya? Ada tempatnya, tinggal dipasangin doang kolamnya. Ntar aku kado ulang tahun dari aku ya. Ya ampun kan, kolam renang mahal, Gak ada apa-apa. Ganti kan? Oh, ada persenan? Ada dong. Tukang kolam renang dari aku ya. Oke, siap. Ada, deal. Beneran. Bener. Iya. Abis lebaran nanti dia ngukur ya. Bener.